guys, ini dia kita udah sampai. Dan pas mau naik ke perahu di sini tuh aku melihat ada siput atau kerang cabore, guys. Langsung aja kita ambil. Ini lumayan besar ukurannya, guys. Ini tuh enak banget kalau dimakan, guys, apalagi dicampur pakai parutan kelapa dan juga jeruk nipis. Nah, ini perahunya aku tarik dulu, guys, karena masih kandas. Dan setelah itu aku langsung naik. Dan itu dia kampung aku, guys. Tuh ada orang yang lagi memancing juga. Wah, cantik banget kan. Dan taripangnya tuh kita mau simpan dulu di sini, guys, di tempat penangkaran taripang. Jadi kita pelihara dulu sampai besar. Nanti kalau udah besar kita jual dan masak, guys. Nah, ini dia kerang-kerang yang kita dapat. Dan waktunya aku mau pulang, guys. Aku juga ambil air laut buat disimpan di akuarium. Karena tadi tuh juga aku ambil bintang laut. Nah, ini bintang lautnya gemoy-gemoy banget kan, guys. Dan aku juga mengambil rumah Patrick. Tuh bintang lautnya banyak banget. Aku juga ambil siput dan juga taripang.